Kami tergabung kembali bersama dengan Bung Titis Widiatmoko dan juga Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pertandingan semifinal Indonesia Super League 2014 antara Persib Bandung melawan Arema Kronos. Inilah babak perpanjangan waktu 2x15 menit karena skor masih imbang 1-1 antara Persib dan juga berbahaya Tony Sucipto. Biasa. Oh, Atep, Bung. Iya, betul. Atep nampaknya menjadi pencetak gol. Iya, luar biasa Atep. Ini mengulangi atau mengingatkan pada apa yang dilakukan oleh Beto Goncalves tadi di awal-awal babak kedua. Ketika para pemain Arema konsentrasinya masih belum berkumpul 100%, datanglah sebuah peluang dan Atep menyelesaikannya dengan bagus. Angin memang sekarang berpihak ke Persib. Situasi sekarang menguntungkan Persib. 2-1 pemirsa. Umpan yang sangat cantik dari Konate makan kepada Atep mampu diselesaikan dengan sangat cantik, Bung. Pressing yang sangat-sangat cantik. Ya, through ball yang sangat cantik juga dari makan Konate. Kita melihat makan Konate yang berbeda. Makan Konate yang di babak pertama seperti tenggelam, tetapi dia bangkit di babak kedua. Dan kemudian di perpanjangan waktu, dia memberikan assist yang sempurna yang diselesaikan oleh Atep dengan sangat manis. 2-1 Persib Maung Bandung. Unggul sementara atas Arema Kronos pada babak semifinal Indonesia Super League 2014 langsung dari Stadion Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Nampak Ahmad Kurniawan masih tertegun. Seperti yang ditunjukkan di babak pertama, sekarang gelandang-gelandang Arema bertumpu kepada Sukadana, kemudian Juan Revi dan juga Hendro Siswanto, gelandang-gelandang tipikal perusak destroyer, bukan pembagi bola, tapi masih ada harapan. Kita melihat masih ada Samsul Arif misalnya, Beto Goncalves dan juga Christian Gonzalez. Ini menjadi tantangan di lini tengah dari Arema. Apakah bisa mengulangi performa seperti di babak pertama tadi? Wakayudi Gonzalez! Untung saja tadi lemah datangnya. Sundulan dari Gonzalez. Mudah buat penjaga gawang Imade Wirawan. Tony Sucipto. Ada Atep. Langsung dipres dengan ketat oleh Beni. Umpan terobosan maksudnya kepada Gonzalves. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Imade Wirawan. Unggul 2-1 Persib pemirsa atas Arema Kronos lewat gol yang dilesakan tadi oleh Atep. Tony Sucipto. Victor Egbonevo. Masih Victor. Langsung ke depan. Gonzalves. Masih Gonzalves. Maksudnya umpan tarik kepada Gonzalez, namun lebih dekat dengan Jovis. Ada Atep langsung ke depan. Jatuh di kaki Purwaka. Masuk pada Gonzalez. Dipotong tadi oleh Jufrianto. Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Sukadana, kuasai bola para pemain Arema. Masih Sukadana. Gonzalves. Hendro. Alfarizi. Salah pengertian antara Alfarizi dan juga Gonzalves. Supardi Nasir. Supardi Nasir lempar ke dalam Persib Bandung. Pendek pada M. Ridwan. Bentur kaki Samsul Arif Munif tadi. Supardi. Langsung ke depan, ada Konate makan. Konate masuk ke dalam penalti. Shooting! Luar biasa penampilan para pemain Persib Bandung justru di menit-menit akhir ini, Bung Titis. Ya, betul. Luar biasa makan Konate. Seperti mengubur apa yang dipertontonkannya di babak pertama. Kali ini dia tampil lebih hidup.
dan kita melihat sebuah positioning yang bagus dari Ahmad Kurniawan menghalau tendangan dari Makan Konate. Pegang satu. Ahmad Kurniawan meminta para pemainnya untuk memasang satu pemain untuk menjaga satu pemain Persib. Nampak terlihat Atep dibayangi oleh Hendro Siswanto. Jufrianto, umpan tendangan penjuru, kotak penalti, tidak ada rekan. Bebas saja Alfarizi. Langsung ke depan, capek yang diberikan. Maksudnya pada Gonzalez, namun lebih dikatakan Haryono. Ada Konate makan. Jatuh di kaki Victor. Umpan dia langsung pada Gonzalez. Sukadana, masih Sukadana. Kembali pada Gonzalez. Hasil dipatahkan tadi oleh Tony Sucipto, mampu membaca arah umpan yang dilepaskan oleh Gonzalez. Masih Atep. Atep kuasai bola. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sukadana, maksudnya Beni Wahyudi. Namanya cukup keras, Bung. Iya. Jika ini bukan trik. Ya, step over dua kali dilakukan Atep. Coba menuju Beni Wahyudi dan akhirnya Beni Wahyudi melakukan pelanggaran. Atep seperti menjadi senjata rahasia bagi Persib setelah masuk di babak kedua tadi. Penampilan atau performa Persib terutama di sektor kiri lini serang mereka menjadi semakin hidup. Memang sangat keras tadi tendangan dari Beni Wahyudi. Inilah Ahmad Bustomi. Kapten kesebelasan Arema Kronos tadi. Lagi. Tendangan bebas buat Persib Bandung. Firman Utina langsung kotak penalti. Diblok tadi oleh penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru buat Persib Bandung. Jika masuk final atau memenangkan pertandingan ini, Firman Utina langsung dia berbahaya. Hai, Atep. Sayang Atep, sundulannya melenceng jauh. Tentu kalau masuk final ini adalah final pertama setelah tahun 94 di Indonesia. Iya. Kotak penalti disundul sambil terbang tadi oleh Vujovic. Beni Wahyudi pendek dia pada Samsul Arif. Masih Samsul shooting Samsul. Kembali diblok oleh Ahmad Jufrianto. Pergerakannya sangat liar sama Samsul Arif. Betul. Pemain seperti ini yang selalu menyulitkan barisan pertahanan dari Persib. Pemain yang gesit, pemain yang lincah seperti Samsul Arif. Tendangan penjuru berbahaya. Sundulan Samsul Arif berhasil diblok tadi oleh penjaga gawang Imade Wirawan. Kembali tendangan penjuru buat Persib Bandung, maksudnya Arema Kronos. Beni Wahyudi. Beni Wahyudi akan melakukan tendangan penjuru. Nampak ada Samsul. Gonzalez lakukan sudah, berbahaya datang. Ada Victor di situ. Pelanggaran nampaknya dilakukan tadi di dalam kotak penalti. Ada pergantian pemain nomor punggung 13 yaitu Agung Pribadi. Ya, ini pemain belakang yang juga seringkali dia mengisi posisi gelandang bertahan. Agung Pribadi, yang keluar adalah Firman Utina. Ini menarik, artinya memang ada pengorbanan. Keluar gelandang serang, masuk gelandang bertahan Agung Pribadi. Minute play-nya masih sedikit, Bung. Iya, 7 pertandingan musim ini. Hanya 150 menit. Namun justru dimainkan untuk menggantikan Firman Utina. Iya, Agung Pribadi sempat main sejak menit pertama ketika bertemu dengan Persebaya di Surabaya ketika itu berakhir 1-1. Dan sebelumnya lebih sering dia sebagai pemain pengganti. Sudah cukup senior usianya, 25 tahun. Iya.
terpincang-pincang namanya Firman Utina. Kapten kini ada di lengan kiri dari Atep. Justru sebenarnya adalah kapten, real kapten dari Persib Bandung, yaitu Atep. Made Wirawan langsung ke depan. Disapu tadi oleh Purwakai Yudi. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Atep. Tendangan bebas buat Persib Bandung. Tony Sucipto. Agung. Tony ke belakang kepada penjaga gawang Irma Dewi Rawan. Langsung ke depan. Ada Konate makan ke kiri dia. Atep, Konate, Agung. Atep bagus sekali. Ada Konate makan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sukadana. Penampilan wasit bisa dibilang sangat-sangat baik, Bu. Betul. Beberapa keputusan tepat diambil oleh wasit, termasuk dalam memberikan sanksi, mengeluarkan kartu. Ya, kita harus angkat topi untuk wasit Hendri Kristanto yang memimpin pertandingan dengan bagus, dengan fair. Tidak salah jika dia pernah menjadang sebagai wasit terbaik di musim ini, Bung. Iya. Agung. Shooting Agung, mudah tentu saja karena memang lemah datangnya kepada penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Tony Sucipto. Arema Kronus kuasai bola. Victor Igbonevo. Langsung ke depan. Kurang cermat umpan para pemain Arema. Ferdinand Sinaga. Konate makan. Berdua dengan Victor Ferdinand. Masih Victor, pelanggaran dilakukan Ferdinand terhadap Victor Igbonevo. Inilah Ferdinand Sinaga, pemain berusia 26 tahun dengan jumlah menit bermain adalah 1514 menit. Cukup luar biasa, Bung. Betul. 21 pertandingan, 11 gol sudah diciptakan oleh Ferdinand Sinaga musim ini. Dan menggeser Jibril Kolibali ke bangku cadangan. Atep. Bagus sekali Atep. Agung pribadi. Pelanggaran nampaknya menurut wasit Hendri dilakukan oleh Sukadana terhadap Agung. Namun terlihat rasa tidak puas dari Sukadana terhadap keputusan dari Hendri Kristanto. Atep, Ferdinand, balik pada Atep, masih Atep, Ferdinand Sinaga, shooting Ferdinand, tidak jelas itu umpan atau shooting, Bu. Lalu lemah tadi tendangan dari Ferdinand Sinaga. Gonçalves, masih Gonçalves, Gonçalves shooting, ahai! Hampir saja tadi Alberto Gonçalves mampu menyamakan kedudukan lewat akselerasi yang sungguh luar biasa, tipis sekali datangnya, Bung. Iya, betul. Peluang terbaik bagi Arema di perpanjangan waktu, tipis sekali. Masih kurang beruntung Beto Gonçalves untuk membuat gol kedua di pertandingan kali ini. Ini tentu adalah alarm bagi pertahanan Persib bahwa Arema sewaktu-waktu bisa memberikan kejutan. Sudah 15 menit pertama berjalan. Persib Bandung masih unggul 2-1 di perpanjangan waktu. Dan wasit Hendri Kristanto telah kali ini melakukan penyelamatan gemilang. Setelah sebelumnya menghalau tendangan keras dari Makan Konate, kali ini kembali mengamankan gawangnya dari
dengan Ferdinand Sinaga. Ini peluang emas bagi Persib di awal-awal perpanjangan waktu babak kedua. Dan kembali Ahmad Kurniawan menjadi penyelamat bagi Arema. Ahmad Kurniawan mampu menggagalkan peluang emas dari Ferdinand Sinaga. Namun tendangan penjuru buat Persib. Atep akan lakukan. Bersiap dia. Lakukan sudah. Kotak penalti. Mudah saja buat penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Langsung ke depan. Masuknya kepada Samsul. Ada Victor. Maksudnya Gonzalez. Kurang cermat Gonzalez. Disapu tadi oleh Ahmad Yufrianto. Konate makan. Ahmad Ridwan ke belakang dia. Ada Supardi Nasir. Jatuh di kaki Purwakayudi. Langsung ke depan. Sukadana. Maksudnya Hendro Siswanto. Tony Sikipto. Atep. Ada Haryono. Agung ke kanan dia. Ridwan. Balik pada Agung. Haryono. Agung. Jufrianto. Tony. Agung. Tony lagi. Atep. Masih Atep. Shooting Atep. Ya, lalu ini tinggi nampaknya cita-cita Atep untuk menjebol gawang dari jarak jauh, Bung Titis. Iya, ini terlalu ambisius. Banyak pilihan sebenarnya, terutama dalam menahan bola lebih dulu, memainkan bola di lini tengah. Kembali Persib Bandung kuasai bola. Konate makan ke kiri. Ada Atep. Masih Atep. Konate makan. Shooting Konate. Hai. Masih gagal, serangan-serangan dilakukan para pemain Persib Bandung. Sudah unggul 2-1 Persib Bandung. Berbeda dengan yang dilakukan Atep tadi yang terlalu ambisius, kali ini apa yang dilakukan oleh Makan Konate lebih realistis. Dia berada dalam posisi tembak yang sangat menguntungkan dengan tanpa terkawal juga, dan hasilnya juga tendangan yang keras, hanya saja masih melenceng. Terlihat bagaimana putus, Bung, di lini tengah Arema Kronos dan depan. Betul. Ada Ferdinand. Kotak penalti Ferdinand. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Berhasil digagalkan oleh Purwakayudi. Arema Kronos kuasai bola. Sukadana. Ke kiri dia. Ada Hendro. Ke belakang. Ada Alfarizi. Purwakayudi. Juan Revi. Langsung ke depan. Samsul. Masih Samsul. Ada Tony di situ. Namun serangan kembali dilakukan para pemain Arema. Victor Egonevo. Gonzalez. Ada Vujovic. Hendro berhadapan dengan Supardi. Masih Hendro. Ke belakang dia. Ada Juan Revi. Angkat kotak penalti. Ada Vujovic. Kiri pemain Persib kuasai bola. Langsung ke depan Konate. Ada Ferdinand. Satu lawan satu. Berbahaya Ferdinand. Tidak berhasil dia melewati Purwakayudi. Karena mampu membaca arah gerakan Ferdinand Sinaga dengan sangat cantik tadi Purwakayudi. Gonzalez. Masih Gonzalez. Ada Samsul. Masih Samsul. Kembali gagal dia melewati Agung. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan Samsul terhadap Ahmad Jufrianto. Ya, kita lihat begitu brilian lini belakang dari Persib, terutama dalam mematikan Samsul Arif. Dua kali dalam momentum Samsul Arif, biasanya dia kuat dalam one on one. Satu lawan satu dia kuat sekali, licin dan gesit. Tetapi kita lihat dua kali dia dimatikan. Tidak ada rekan. Victor Igbonevo, Arema Kronos kuasai bola. Hendro. Juan. Alfarizi. Ke belakang. Berbahaya. Konate makan. Sendirian. Konate. Konate. Gol. Ini yang dikhawatirkan.
dari permainan Arema setelah melakukan pergantian pemain, Bung Titis. Iya, betul. Sudah kita melihat isyarat tangan, gerakan tangan dari Makan Konate. Sepertinya memang ini kemenangan untuk kami. Ya, memang kita melihat pergantian keluarnya Gustavo Lopez, keluarnya Ahmad Bustomi, lini tengah dari Arema kehilangan kreator. Lini tengah dari Arema hanya diisi oleh gelandang-gelandang dengan tipikal destroyer. Akhirnya mereka seperti kehilangan akal dalam situasi menyerang. Dan serangan balik dari Persib juga sangat brilian. Kita melihat skill dari Makan Konate. Lepas dari Ahmad Kurniawan, gawang kosong, dan mudah saja bagi dia untuk menciptakan gol. Pemain yang posisinya adalah gelandang, tetapi menjadi top skor untuk Persib musim ini. Luar biasa Makan Konate. Blunder yang dilakukan Muhammad Al-Farizi. Ya. Back pass kepada penjaga gawang Imade Wirawan berhasil dicuri oleh Konate Makan. Mampu memperbesar keunggulan Persib Maung Bandung atas Arema Kronus pada babak semifinal Indonesia Super League 2014 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Sumatera Selatan semakin produktif. Ya, ini kita lihat gol cantik dari Atep. Kita lihat juga ini adalah bisa dikatakan sebagai gol yang hampir mirip dengan gol Beto tadi. Di awal-awal pertandingan belum bangun istilah dari Anda para pemain belakang dan akhirnya mendapatkan gol dari Atep. Yang krusial di sini adalah umpan terobosan dari Makan Konate. Lihat dengan kaki kiri dan mengarah kepada Atep yang berada dalam posisi bebas. Ini bola yang sulit diantisipasi oleh Ahmad Kurniawan. Betul, dan Kurniawan sendiri kalau kita lihat di sini striker sangat sulit untuk bergerak ya dari kedua tim. Ya, ada ruang di situ di antara Igbo Nivo dan juga Beni Wahyudi. Di situ Atep masuk. Sangat cerdas Makan Konate. Dan setelah itu banyak sekali peluang-peluang dari kubu Persib Bandung. Ini adalah melalui Ferdinand tadi ya kalau kita lihat. Iya. Ya. Memang terjadinya gol Atep hampir dipastikan pertandingan selesai karena mental para pemain Arema benar-benar sudah drop saat. Betul, dan ini adalah sebuah kesalahan sangat fatal. Kita lihat bagaimana back pass yang sangat jauh dari jangkauan penjaga gawang dan dimanfaatkan oleh Konate sendiri. Faktor mental lagi kembali. Sudah. Kerusakan sudah selesai. Padahal kalau kita lihat juga permainan atau tampilnya Ahmad Kurniawan juga sangat baik ya sebetulnya dengan beberapa kali peluang yang dimiliki Persib dimentahkan oleh dia. Ya memang penampilan Ahmad Kurniawan di sini bisa menggantikan peran dari Kurnia Mega sebenarnya. Iya, ini Persib.